musuh dan masalah bagi kita bersama. Pergaulan yang tidak sehat, kontrol keluarga yang longgar, serta adanya faktor psikologis yang menjadikan narkoba semakin sulit untuk diberantas. Adanya efek candu pada narkoba membuat hidup dan masa depan seseorang terancam akibat ketergantungan. Dari rasa ketergantungan inilah masalah-masalah baru seperti kriminalitas, kemiskinan, bahkan kesehatan pun muncul. Demi menjaga diri dari bahaya narkoba, kita sebagai generasi muda dapat melakukan kegiatan cegah tangkal narkoba melalui aktivitas 6M berikut ini. M yang pertama, melaksanakan ibadah. M yang kedua, mengasah hobi. M yang ketiga, menjaga komunikasi dengan keluarga. M yang keempat, memilih pergaulan yang sehat. M yang kelima, mengikuti kegiatan sosial yang bermanfaat. M yang terakhir, mengedukasi diri tentang jenis dan bahaya narkoba. Nah teman-teman, melalui kegiatan cegah tangkal narkoba tadi, kita dapat mengurangi resiko terpapar narkoba karena telah menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Jangan sampai lengah ya, cegah tangkal narkoba dimulai dari saya. Sampai jumpa!